Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa -din Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi Sahabat Ilyaspedia Channel, di manapun berada, terima kasih telah mampir, telah bergabung di video ini. Mudah-mudahan yang sedang menonton video ini ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah dipermudah dalam segala urusannya. Amin, ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum dan keutamaan puasa di bulan sawal nah, teman-teman ilas channel Mumpung sekarang masih bulan sawal Saya pribadi mohon maaf Bila ada kesalahan dan kehilapan Minala izin wal faidin mohon maaf lahir dan batin dan di bulan Sawal ini, setelah kita melaksanakan puasa satu bulan di bulan Ramadan, maka ada anjuran atau sunnah yang dianjurkan setelah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Sawal. Apa saja keutamaannya, bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara melaksanakannya? Mari kita bahas bersama-sama. Puasa Sawal adalah puasa sunnah yang dikerjakan selama enam hari di bulan Sawal, yaitu bulan setelah bulan Ramadan. Hukum puasa Sawal berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Puasa sawal memiliki hukum sunnah muakad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Keutamaan puasa sawal, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan sawal, maka ia seperti berpuasa satu tahun." Hadis riwayat Muslim: Untuk pelaksanaannya, puasa sawal bisa dilakukan secara berturut-turut atau terpisah selama bulan sawal. Yang penting adalah total enam hari puasa harus terpenuhi di bulan sawal. Untuk niat puasa sawal, sama seperti niat puasa sunnah pada umumnya. Dengan meniatkan puasa untuk esok hari sebelum terbit fajar, manfaat dari puasa sawal ini selain pahalanya yang besar, puasa sawal juga menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan dan sebagai latihan untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Jadi, kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan Ramadan itu. Agar terbiasa dan istiqomah diamalkan setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Sawal dan seterusnya. Demikianlah pembahasan saya tentang puasa enam hari di bulan Sawal. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya Wabilah utafiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh